Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa dilalati ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa maradhatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan di dalam tanggung jawab keluarga Nabi. Yang ketiga, tanggung jawab yang diemban oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adamul ittikal ala nasab. Tidak bergantung atau tidak banyak berharap dari nasab yang mereka bawa. Wa idza kanatid dunya qad adbarak qad aqbalat 'ala an-nas bi fitaniha wa zinatiha wa halawatiha wa khadratiha wa aqbalu 'alayha wa anshaghalu bi ladzatiha wa shahawatiha wa ghtarru bi amwaliha wa sultaniha fa innal ma'mul min 'alil bait alla yaghtarru bi hadhihi ad-dunya mahma atahumullahu min khairatiha. Bila dunia telah menghadap kepada manusia dengan membawa fitnahnya, hiasannya, manisnya, dan keindahannya. Memang dunia ini ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya, terkhusus daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari golongan setan itu sudah tahu bahwa dari umat Nabi Muhammad inilah yang terbanyak akan menjadi penghuni surga dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dunia ini sangat menggoda kepada manusia, hamba-hamba Allah, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita perhatikan dalam hadis, dunia itu disifatkan seperti perempuan yang sangat tua renta, tapi penuh dengan hiasan yang ada di tubuhnya. Dan ditanya dalam riwayat hadis tersebut, dalam riwayat hadis atau mimpi para ulama kalau enggak salah, itu banyak korban-korban daripada dunia, yang mana mereka bukan mentalak dunia tapi ditalak oleh dunia atau dibunuh oleh dunia. Hanya segelintir orang, sebagaimana seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, tolak tuki salasan, ya dunia, tolak tuki salasan, wahai dunia, aku telah menceraimu dengan 3 kali cerai. Kalau sudah 3 kali cerai itu sudah gak bisa kembali dalam pembahasan fikih. Kalau sudah 3 kali cerai, gak bisa rujuk kembali lagi menjadi suami istri kecuali dengan adanya muhalil. Jadi dinikahi orang lain, berhubungan, cerai, suci, selesai masa iddah baru boleh dinikahi. Lah dunia ini sudah ditolak oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak mau sudah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan banyak beberapa ulama, bahkan sebagian
membuat syair, talaqud dunya wa khauful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka khawatir atas fitnah yang ada di dunia. Wa aqbalu 'alaiha. Setelah dunia itu memperhias dirinya, mempercantik, memperindah, memberikan fitnah kepada manusia, manusia itu akan menyambut dunia dengan bahagia. Wansyaghalu biladzatiha wa syahawatiha. Mereka tersibukkan dengan kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Lupa. Karena lupa, waqtaru bi amwaliha. Mereka tertipu dengan harta yang ada di dunia, yang semestinya dikeluarkan zakat, tidak dizakatkan. Semestinya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dari tetangga, kerabat, tidak dikeluarkan. Mereka gunakan foya-foya, mereka gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau lebih parahnya lagi digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sultaniha, juga orang-orang lupa dengan kekuasaan yang ada di atas dunia, yang menjadi pejabat pemerintahan. Mereka tidak gunakan masa jabatannya atau kepemerintahannya dengan yang benar, dengan tujuan dia dijadikan pemimpin, dijadikan amir, dijadikan khalifah. Mereka lupa dengan hal tersebut, dengan jabatan yang mereka dapatkan. Nah, itu memang sudah dihias oleh dunia, ditampilkan hal-hal yang enak di atas dunia, sehingga lupa mereka. Apa ancaman yang diberikan oleh Allah ketika diberikan harta, ancaman yang diberikan oleh Allah ketika dia diberikan kekuasaan. Padahal semua itu ada ancaman-ancaman yang besar di baliknya. Lah, kata beliau, Syekh Muhammad mengatakan, fa innal ma'mul min alil bait alla yaghtaru bi hadhihi dunya. Yang diharapkan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka itu tidak tertipu dengan dunia ini. Sebagaimana kakek mereka tidak tertipu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka tidak tertipu dengan dunia. Yang diharapkan anak keturunannya juga mereka tidak tertipu. Mahma atahumullahu min khairatiha. Kapanpun, saat apapun, dimanapun Allah memberikan daripada keindahan-keindahan dunia. Yang diharapkan dari keluarga Nabi yang kaya, mereka tidak tertipu dengan kekayaan yang mereka miliki sehingga digunakan untuk foya-foya. Oh, keluar negeri refreshing, keluar negeri ini, berbuat itu, berbuat ini, foya-foya dong kehidupannya. Nah, ini tidak diharapkan dari keluarganya Nabi. Mereka yang memiliki harta, yang diharapkan mereka infakkan, yang diharapkan mereka membantu fuqara wal yatim, yang diharapkan mereka itu bersedekah dengan harta yang dimiliki, mengeluarkan kewajiban zakatnya. Itu yang diharapkan dari keluarga Nabi. Lah, mereka yang mengikuti jalur datuknya, mereka enggak mungkin sibuk dengan urusan dunianya, enggak mungkin. Coba kita perhatikan orang-orang yang di sekitar kita, baik yang ada dalam kota atau di luar kota. Lihat keluarga Nabi yang mereka enggak terlalu fokus dengan pekerjaannya. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka banyak harta, yang justru dilakukan selalu mengeluarkan. Ada yang mengeluarkan secara langsung dari dirinya, ada yang lewat perantara. Karena masya Allah zaman akhir ini, ketika sudah dikasih koyok-koyok, golek jatah harian atau bulanan. Ini wataknya orang Indonesia. Kalau sudah dikasih itu mengharap datang kembali, mengharapkan datang kembali. Padahal semestinya ketika kita diberi itu harusnya kita menerimanya dengan rasa malu, rasa sedih, karena kita tidak bisa memberi, justru kita hanya bisa menerima. Bukan menerima dengan seneng, golek maneng. Ini watak-watak orang-orang miskin, hatinya penuh dengan kemiskinan. Harusnya itu ya ta'afaf, orang itu harusnya merasa tidak menampilkan ketidakpunyaannya.
yang ditampilkan dalam zahirnya itu saya punya, saya enggak membutuhkan. Sehingga kalaupun ada orang memberi, kita enggak merasa membutuhkan dari pemberiannya. Sehingga walaupun saat itu mungkin kita butuh, kita terima, tidak kita tidak mengharapkan diberi kembali. Lah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada yang memberikan secara langsung. Karena merasa yang diberi ini tidak menginginkan diberi kembali. Sehingga walaupun diberi beberapa kali mereka tetap enggak bermasalah, enggak nunggu, enggak minta. Ada yang dilewatkan orang lain agar tidak selalu meminta kepadanya. Sehingga tetap bisa memberikan dan yang diberi tidak tahu. Dan banyak yang hal-hal seperti itu banyak dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. La wa an ya'lamu annahum mas'ulun in an kasbiha minal halal thayyib. Dan yang diharapkan mereka itu mengetahui bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mencari dunia dengan dari pekerjaan yang halal. Dan yang halal pun itu yang baik. Tidak sekedar halal, tapi tidak baik untuk mereka dengan menghilangkan martabatnya dan semisalnya. Yang baik, tapi yang tidak menurunkan martabatnya. Yang halal dan yang tidak menurunkan martabatnya. Mereka diperintahkan untuk hal tersebut. Karena gak pantas kalau istilahnya itu anak raja pekerjaannya sama dengan rakyat jelata yang gak punya apa-apa. Tukang rosokan misalnya. Atau misalkan nyari rosokan. Kan gak pantas untuk keluarga Nabi seperti itu. Anak raja seperti itu kan gak mungkin. Walaupun dalam segi syariah gak masalah. Tapi kalau dalam segi pandangan manusia menghilangkan martabatnya, membuat dihina. Jadi mereka itu dituntut memiliki tanggung jawab untuk mencari dunia dengan cara yang halal dan yang baik. Bukan untuk menikmati dunia. Di sini disebutkan wa infaqiha fi aujhil istihbab wa fil mubahit thayyib. Mereka harus mengetahui bahwa mereka punya tanggung jawab harta yang mereka dapatkan. Mereka infakkan dengan cara yang disenangi oleh para ulama, para salihin. Dan di dalam perbuatan yang mubah, yang baik. Bukan sekedar mubah, mubah yang baik. Fala yaqauna fi fawahisyit tabdhir. Sehingga mereka tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang keji di dalam memboroskan harta, membuang-buang harta, wal israf boros, wal bukhul pelit. Jadi punya harta enggak disimpan. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara tanda dia zuriyah Nabi atau bukan, mereka itu adalah pemberani dan loman, dermawan. Jadi kalau ada keturunan Nabi kok dia penakut, maka masih diragukan nasabnya dia. Atau dia enggak penakut tapi pelit, juga diragukan. Kenapa? Coba lihat dari jejak orang tuanya, mana kakek-kakeknya itu yang pelit, mana? Enggak ada. Dari Rasulullah, orang yang paling lemah daripada manusia. Kalau sedekah itu enggak takut miskin. Antara gunung dengan gunung, satu lembah penuh dengan kambing disedekahkan. Sholat teringat masih tersisa uang belum dikeluarkan, salam langsung, gak pakai wirid, ngambil uangnya disedekahkan. Gak lego. Sayyidina Ali juga demikian. Butuh untuk makan, ada orang ketuk-ketuk pintu untuk makan, diberikan sebagian. Mau makan lagi, ketuk-ketuk pintu lagi, diberikan sebagian. Mau makan lagi, diketuk-ketuk lagi, dikeluarkan habis. Padahal saat itu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah puasa dan anak-anaknya belum makan. Sehingga mereka berbuka dengan air saja. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wa yutimuna ala apa wa yutimuna? Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi ya miskinan wa yatiman wa asiro. Itu pujian Allah untuk Sayyidina Ali, memberikan
makan kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang budak atau tawanan dengan senang hati. Melakukannya itu dengan senang hati, padahal masih belum buka puasa. Ini mau buka puasa, diberikan kepada mereka. Loh, ini orang-orang dermawan semua. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, gak ada yang pelit. Loh, kok iso onok turunan yang pelit? Lah ini karena itu diragukan. Ini diantara tanda kalau mereka itu adalah keturunan Nabi, mereka memiliki sifat pemberani dan memiliki sifat dermawan. Wa an yu'addu huquqa hadhihi ni'am bi ada'i syukriha, dan mereka diharapkan untuk memberikan hak-haknya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan menjalankan kenikmatan tersebut di dalam yang diinginkan oleh Allah, ya bersedekah, memberikan fuqara wal yatim, membantu orang-orang yang mencari ilmu dan semisalnya. Wa itaqu lidhi haqqin haqqahu minha, memberikan setiap hak dari haknya harta yang mereka dapatkan. Jadi setiap harta itu ada haknya masing-masing. Ada hakul wajib seperti zakat. Seperti zakat wajib ini. Ada hak orang fuqara wal masakin selain zakat. Aramil, orang-orang janda yang enggak bisa bekerja atau enggak mampu bekerja atau kalau bekerja bisa fitnah, itu memiliki hak. Karena itu Rasulullah itu bapaknya orang-orang janda, yang mengasuh mereka, yang mengayomi mereka, Rasulullah. Kalau kita kan ada tujuan, apalagi kalau janda muda, kita punya misi, bukan untuk mengayomi tapi untuk memperistri. Tapi semestinya Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah bukan untuk mengambil mereka, tapi mengayomi mereka sebagai ayah yang membantu mereka. Wa an yadhkuru qaulallahi ta'ala, dan semestinya mereka mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Qur'an, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, dan carilah di dalam apa yang diberikan oleh Allah kepadamu ad-daral akhirah, rumah akhirat, urusan akhirat. Jadi yang kalau apapun yang diberikan oleh Allah, pertama yang harus ditancapkan oleh seluruh manusia, terkhusus keluarga Nabi, adalah akhirat. Oh, saya diberikan kenikmatan zahir, itu yang kita dapatkan kesehatan. Pertama itu urusan akhirat yang ada di benak kita. Cari akhiratnya dulu. Harta demikian, jabatan demikian, akhiratnya dulu yang dipikirkan. Setelah itu walatan sanasiba kabinet dunia. Setelah urusan akhirat kita fokuskan, kita utamakan, baru kita pikirkan jangan lupa urusan dunia. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu fokusnya akhirat tok, lali dunia. Diingatkan oleh Allah wala tansa nasibaka minad dunia. Kalau kita kan enggak, kita ini dunia tok. Kita ini urusannya pikirannya dunia tok, pekerjaan tok, usaha tok, enggak kita pikirkan bagaimana akhiratnya. Nah ini harusnya pikirkan akhirat dulu, baru jangan lupa urusan dunia. Jadi urusan dunia itu sedikit, itu kita perhatikan, minat dunia, bagian dari dunia. Min itu tab'idiyah, min bimakna tab'idiyah, sebagian. Jadi jangan lupa bagianmu dari sebagian dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah memberikan kita kenikmatan, ya kita berbuat baik demikian untuk urusan akhirat kita dengan membantu fuqara wal masakin. Allah memberikan kepada kita harta, ya kita berikan harta kita kepada mereka. Allah berbuat baik kok kepada kita. Nah ini juga memberikan gambaran kepada kita, kalau itu membuat diri kita menyamakan perbuatan kita dengan Allah. Allah itu berbuat baik, kita juga berbuat baik.
Lah kalau mengikuti sifatnya Allah seperti itu, ya mau enggak mau tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di atas bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa an yatarafa'u 'anil inghimas fi syahawatiha. Hendaknya mereka terangkat dari terjerumus di dalam syahwatnya dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Raja'an, dengan harapan ma'adallahu li'ibadihi minan na'imi wa ridwan. Apa yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kenikmatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka, tidak diragukan lagi, anna hadhi mas'uliyatun. Yang telah dibahas tadi adalah tanggung jawab kulli muslimin, mas'uliyatu kulli muslimin, tanggung jawab semua orang Islam. Tidak berbuat kerusakan di bumi, tanggung jawab orang Islam. Tidak terjerumus dalam jurang syahwat dunia, tanggung jawab setiap orang Islam. Mencari yang halal adalah tanggung jawab orang yang Islam. Memberikan harta yang kita berikan dalam jalan yang diinginkan oleh Allah, tanggung jawab setiap umat Islam. Tapi fadlan an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka memiliki tanggung jawab lebih daripada yang lain. Kan kita bahas nanti beberapa hadis dan riwayat serta anjuran Syekh Muhammad tentang bagaimana yang semestinya dilakukan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasab yang mereka emban. Dengan nasab yang mereka bawa. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu keluarga Nabi untuk menjalankan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka benar-benar menjadi contoh yang baik untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.